Tim Kelambit Satreskrim Polres Bangka meringkus tersangka kasus pencurian di sebuah kontrakan di Kecamatan Sungai Liat, Kabupaten Bangka, Provinsi Bangka Belitung, Senin dini hari. Gilang, warga asal Lampung ini merupakan DPO kasus pencurian yang terjadi pada bulan Desember tahun lalu. Usai melakukan aksi pencurian, tersangka sempat melarikan diri ke kampung halamannya. Tersangka melakukan tindak pidana pencurian bersama seorang rekannya yang sudah terlebih dahulu ditangkap polisi pada bulan Februari kemarin. Polisi juga menyita satu unit televisi yang merupakan barang bukti hasil curian. Tim Opsnal Satreskrim Polres Bangka berhasil mengamankan salah satu DPO yang merupakan DPO curat. Yang satu tersangkanya lagi sudah kita lakukan penangkapan dan sekarang sedang lagi dalam proses penyidikan oleh penyidik Satreskrim Polres Bangka. Untuk tersangka sendiri itu merupakan pencurian apa, Bu? Untuk tersangka sendiri melakukan pencurian TV merek Sharp. Ya, dan sudah kita amankan juga yang menjadi barang bukti. Untuk tersangka berhasil diamankan pada saat berada di mana, Bu? Tersangka kita amankan posisi sedang dalam kontrakan, sedang tidur di Kecamatan Sungai Liat. Hingga kini tersangka masih menjalani pemeriksaan di Mapolres Bangka dan terancam hukuman 5 tahun penjara. Regi Sandria melaporkan dari Kabupaten Bangka.